Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam channel aku. Hari ini kita nak kongsi sikit pasal part yang lain pula. Hari tu kita nak cerita pasal hub. Hari ini kita nak cerita pasal satu part juga yang agak penting untuk basikal. Hari ini kita nak cerita pasal keset. Alright. Keset ni ataupun banyak nama lain juga. Sama ada orang panggil cock, ada orang panggil spoket pun ada. Muslim yang selalu dengar tu lah. Tak tahu lah kalau yang lain-lain kan. Macam itu hari video yang aku buat Ohab tu, aku baru tahu ada nama lain daripada negeri lain orang panggil, orang-orang lama panggil atau Thai. Kita tak tahu eh. So, bila adanya benda macam ni, kita boleh share lah. Share benda-benda yang macam tu. Kita tahu info baru, info lama, kita boleh pakai. Alright. Apa itu keset? Korang mesti dah tahu lah, yang rider-rider ni mesti dah tahu pasal keset ni. Right, ini aku tunjuk kau satu keset. Aku tunjukkan kau. Ni dia keset. Ni roper dia keset. Roper dia. Okay. Keset ataupun orang panggil cock atau panggil sprocket. Macam-macam keset. Kat tangan aku ni contoh keset ni. Ni brand Shimano. Okay, brand Shimano. Brand pun banyak-banyak jenis brand ni. So, ada pilihan warna gold, warna black, satin silver, chrome, banyak. Itu semua kau boleh dapat kat pasaran lah. Yang penting keset ni adalah penggunaan dia. Alright. Okay, kat tangan aku ni sekarang keset ni, keset RB ni. Robite punya keset. Alright. Ada keset MTB, ada keset untuk gravel bike, touring bike. Tapi mostly benda hampir-hampir sama semua. Tak banyak beza pun. Kalau beza pun pada gigi-gigi. Okay, lipat pada keset. Ni gigi-gigi keset. Nampak? Alright. Ni pun sama. Gigi keset sama. Dan dia ada lock. Alright. Lock. Yang common orang akan pakai selalunya, paling kecil sekarang 11T lah. Ada 9T, tapi 9T tu agak special sebenarnya. Sebab kau hub, free hub dia pun lain. So, ada certain brand lah yang buat untuk 9T. Dulu-dulu punya keset, paling kecil pun 12T je. Kalau tengok group set lama-lama ni, so 12T, sekarang dah 11T. Alright. Okay. Keset ni bagi aku pun main peran yang penting juga. Macam orang, especially orang main RB eh, main road bike, keset ni sangat penting. Diorang kalau main road bike ni, diorang takkan cari keset yang ratio dia jarak jauh-jauh. Dia akan cari rapat. Alright. Kalau untuk RB lah, ini berdasarkan pengalaman aku lah. Kalau terlalu jarak jauh, dia punya, katakanlah okay, ini 11T. Okay, 11T. Yang belakang ni 28T. Okay, RB dia 25T dia, 30T. Paling-paling besar pun orang pakai RB belakang 32T lah. Itu pun sebenarnya 32T pun tak berapa best lah dia orang cakap. 28 tu dah cuma memadai lah untuk RB. Sebab bila ratio terlalu, jarak ratio ni terlalu tinggi, terlalu jarak sekali, kau changing gear tu akan kurang smooth. Dia tak smooth. Okay. Macam ni sebab dia rapat 11, 13. Dia rapat. Kau bayangkan kalau bawah 11, tiba-tiba RB tu pakai sampai sini 42, 48. Macam mana dia nak tukar shifting tu nak smooth? Okay. That's why RB dia ada dua chainring depan untuk talian hayat dia. So, itu bab RB lah. Tapi depend pada orang. Tak semua sama kan. Ada cerita rasa orang lain-lain. Tapi mostly lah rider-rider RB yang aku tanya, semua dia orang prefer chainring tu sesedap lah rasa. Dia orang tak nak terlampau besar sangat. Keset tu terlampau besar sangat, terlampau kecil sangat. Sebab bila keset kau terlalu besar ni, tak syok satu. Sebab tu rider-rider RB ni, dia pentingkan weight.
dia orang kalau boleh lagi nak reduce weight daripada tambah berat, apa baik dia reduce weight. Alright. Okay, itu untuk Abi yang aku tahulah. Banyak lagi lah, tapi sikit. Alright. Untuk MTB pula, MTB ni aku tak pernah pakai. So MTB ni pula mostly orang pakai keset memang besar. Tu ada nama lain juga keset ni, orang panggil apa lah, tak ingat lah. Tapi mostly orang pakai besar lah, sebab dia mostly MTB untuk climber kan, untuk off-road, untuk ni. Tapi tak kisah MTB walaupun ratio dia jarak jauh-jauh, sebab dia pakai single chain ring. So single chain ring dia pun saiz tak besar, so untuk dia tak ada masalah untuk smooth shifter tu. Alright, dia punya RB tak ada masalah. Macam apa nama tu, RB ni bila terlampau besar rasa pelik agak sebenarnya. Untuk MTB aku tak banyak tahu pasal MTB, sebab aku tak pernah pakai MTB. Tapi lebih kurang je lah, tak banyak lah, paling part-part lebih kurang. Cuma berbeza ratio lah, ratio internally dia punya RD berbeza, gauge berbeza. Right, itu bab MTB. Okay, bila sebut RD, bila sebut pasal keset, dia mesti ada kawan dia. Kawan dia ni, alright, kawan dia ni, ini Ardi, rear derailleur nama dia. Okay, Ardi, senang sebut gear belakang lah. Okay, ni kawan dia ni. Macam aku punya ni, aku custom eh, sebab ni untuk folding bike punya tensioner. Okay, ini apa nama tu, Ardi ni, korang nak pakai pun bergantung pada ni. Alright. Okay, dia ada yang short gauge, medium gauge dengan long gauge. Alright, makin besar keset kau pakai, dia punya keset ni makin besar, saiz dia, T dia makin banyak, kau kena consider pasal long gauge, medium gauge. Alright, that's why kalau standard basically short gauge tu, untuk RP tu short gauge lah, ataupun medium gauge lah. So just nice, 25-28 tu cantik sebenarnya. Okay, untuk MTB memang khas dia punya long gauge. Memang dia buat long gauge. Okay, alright. Aku MTB dengan RP tak ada masalah untuk pemilihan benda tu kan, sebab kau ada duit kau jadi tukar je, tak ada masalah tu. Sekarang kita nak cerita pasal folding bike. Folding bike ni ada payah sikit. Tak ada payah sangat pun, tapi ada trick dia lah, dia tricky kan. Ini, kau boleh pakai barang RD, kau boleh pakai barang MTB, folding bike ni sebenarnya. Cuma hari ni aku nak kongsi tips sikit, macam mana lah nak set up bagi kau tak tersalah duit, tersalah beli, tak membazir duit kan. Tidak kau nak kos-kos lampu banyak untuk itu, ini, untuk itu, ini. Okay, hari ni aku nak tunjuk sikit untuk info ni bermanfaat. Alright. Alright, hari ni aku nak tunjukkan kau contoh eh. Alright, ni sekarang ni folding bike, okay. Ni saiz 2406. So, untuk folding bike ni, yang menjadi masalahnya bila kau pakai keset besar. Macam ni keset ni 34T. Okay, ada orang pakai lagi besar, tapi macam mana dia nak set up? Okay, aku bagi tips dengan kau supaya ini RD ni tak jejak tanah. Okay, okay, sekarang ni masalah orang set up, dia nak upgrade keset. Katakanlah dia dah pakai sebelum ni 28, sekarang nak upgrade 34. Satu, dia lupa untuk pakai long gauge atau medium gauge, yang dia punya tu short gauge. Okay, itu satu dia lupa. Dan satu lagi, rantai dia tak ganti. Bila kau dah upgrade cassette, automatic rantai akan ganti. Sama ada dia akan set up kedudukan RD kau ke depan ataupun ke belakang, maksudnya rantai lagi panjang. Bila pertengahan macam ni, bila kau change lagi satu lagi T,
dia akan lagi rendah. Bila lagi rendah, dia akan jejak tanah bila kau corner ke apa, jalan tak tegak. Okay, kat situ problem lah. That's why kadang-kadang dia orang malas fikir, dia orang upgrade 406 ke wheelset 451. Bukan untuk laju je pun. Okay, dia upgrade tu untuk orang cakap tak jejak tanah. So dia boleh shifting lagi bagus. Okay, tapi foreman pandai lah. Foreman untuk ni dia orang pandai set up lah. Macam ni aku set up memang ngam-ngam. Sebab ni wheelset belum ada tayar. So aku tak boleh pakai tayar bawah 1.35. Bila aku pakai 1.35 akan jejak ni. So aku akan pakai tayar 1.35 atas. Right, ni bila dah tayar memang dia ngam-ngam. Boleh corner tak ada masalah. Alright. Then apa nama tu, kau perlu tahu juga supaya jangan tersilap lah. Paling important tu rantai lah, set up rantai. Orang tukar rantai, kadang-kadang orang tak tukar tu yang masalah tu. Alright, aku rasa tu saja untuk aku berkongsi. Yang penting sebelum kau upgrade ke apa ke, kau kena tengok dulu aku punya wheelset ni boleh kau pakai ni, tak jejak ke. Alright, kau refer lah pergi bengkel tanya, bang boleh ke nak masuk kaset besar-besar ni? Boleh nak masuk kaset besar-besar, ada member buat sampai belakang 40T boleh. Tapi dia cik memang terpaksa tukar RD, dia kena cari RD macam Shimano Z ke apa ke RD. Tak kisahlah RD apa, janji dia bersesuaian. RD sebab RD standard dia tak boleh support eh. Right, kalau long gauge pun rasa aku tak perlu long gauge kot, sebab long gauge boleh jejak tanah. That's why aku cakap kalau MTB, RB upgrade ke apa, dia tak ada masalah sebab wheelset dia besar, wheelbase dia wheelset dia macam poly bike ni memang kecil eh. So masalah timbul dekat situ lah untuk upgrade ni. Right, aku rasa clear eh korang. Guys, aku rasa itu sahaja perkongsian aku. Okay, apa lagi? Pasal kaset tu sajalah, kaset ni. Dia macam-macam lama lah. Benda yang sama. Alright, aku rasa tu saja. Sebab folding bike ni lah ada problem sebab dia kecil size eh. Pun korang boleh refer lah dekat kau punya comment korang. Alright, aku rasa tu saja. Thank you sebab menonton. Jangan lupa subscribe. Dan aku akan cuba lagi bagi konten-konten yang okay dan yang aku kira membantu juga lah kan. Kalau kau rasa membantu, kau komen kat situ lah. Apa, explain pasal apa, aku akan cuba cari. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku, tak ada skrip, tak ada apa. Aku je cerita pasal pengalaman aku, apa yang aku lalui dan aku tengok macam tu lah. Alright, bye, jumpa lagi.